aku Michael Alvarino, sekarang aku akan melakukan mukbang atau siaran makan berupa mie instan dari Korea Selatan atau Korea. Sekarang aku ingin menunjukkannya. Oke, di sini aku punya 2 bungkus bibim nem oriental style noodle Korean spicy taste buatan perusahaan Paldo. Sekarang aku ingin membuka bumbu dan isi di baliknya. Inilah bumbu yang terdapat pada produk bibim nem atau Korean noodles. Ya, sekarang aku ingin memasak makanan bibim nem. Begini cara memasak bibim nem mie instan Korea. Sekarang aku ingin memanaskan mie selama 3 menit ya. Nih, jika sudah dipanaskan selama 3 menit, silahkan mie-nya ditiriskan. Jika sudah ditiriskan, silahkan mie-nya dituangkan ke piring. Oke, sekarang aku ingin memberikan bumbu-bumbunya. Nih, jika sudah bumbu-bumbu diberikan pada mie, silahkan bumbu-bumbunya diaduk hingga merata. Dan yang terakhir adalah mie Korea bibim nem sudah siap untuk disajikan, dimakan, dan dinikmati. Oke, sekarang aku akan melakukan mukbang atau siaran makan berupa mie Korea bibim nem. Silahkan menyaksikan untuk kalian semua.
Oke, ini sekarang aku sudah selesai kenyang makan dan selesai melakukan mukbang atau siaran makan berupa mie Korea merek Bibimnem. Oke, terima kasih telah menonton videoku hari ini. Aku minta agar kalian klik tombol subscribe, like, atau suka dan lonceng atau bell pada channel YouTube aku. Sampai jumpa di lain hari dan sampai ketemu lagi ya.